Pemirsa, kejadian angin kencang yang melanda hampir seluruh wilayah Sumedang pada Selasa malam kemarin menyebabkan atap gedung Geo Teater Sumedang roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Seperti inilah kondisi gedung serbaguna Geo Teater Sumedang yang berada di Desa Sukamaju, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Gedung yang dibangun untuk berbagai pertunjukan kesenian di Kabupaten Sumedang tersebut, atap bangunannya hancur dan roboh diterjang angin. Gedung yang baru dibangun sekitar 10 bulan lalu ini, bagian atapnya hancur. Angin kencang diduga jadi penyebab hancurnya atap bangunan senilai 4 miliar rupiah tersebut. Menurut saksi mata di lokasi, Kokon, atap gedung tersebut roboh sekitar pukul 7 malam Selasa 8 Desember 2020. Angin yang bertiup sangat kencang diduga jadi penyebab atap bangunan Geo Teater tersebut roboh. Ceritanya gini, Pak. Sekitar jam 7. Angin sebegitu dahsyatnya, Pak. Terus saya dari situ mau matiin NCP. Jadinya saya lagi di situ. Ambruk ini. Beruntung saat kejadian tidak ada aktivitas di dalam gedung sehingga tidak menyebabkan munculnya korban. Diki Guntara, Bandung TV.